ini memperkuat kecurigaan bahwa ada persoalan terkait dengan pemilu itu. Kalau kita lihat berdasarkan catatan kritik yang diberikan oleh para pengamat tokoh-tokoh pro-demokrasi, maka Pak Jokowi ini kan sebagai sosok yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi itu sendiri. Sehingga ketika di tengah-tengah proses rekapitulasi yang masih berjalan, upaya-upaya yang dipersepsikan menggalang dukungan, itu kan sebenarnya justru bahwa apa yang terjadi selama ini itu tidak benar, sehingga masih diperlukan suatu langkah-langkah konsolidasi seperti itu. Kalau semua proses itu berjalan baik, ya tidak perlu dilakukan suatu proses konsolidasi pasca pemilu, karena semuanya berjalan natural sesuai dengan kehendak rakyat. Tetapi ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan, itu menunjukkan ada question mark yang kemudian harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar. Ya sebenarnya ini pemilu belum selesai, ya masih proses dilakukan rekapitulasi secara berjenjang, dan kita tidak menutup mata bahwa yang disampaikan di dalam dirty votes, kualitas demokrasi kita itu turun ke titik nadir, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Karena ini menyangkut masalah masa depan kita. Bagaimana proses demokrasi yang dibangun di bawah intervensi kekuasaan yang luar biasa. Ya Prof. Mahfud kan berbicara sesuai dengan kompetensi beliau. Dan juga secara empiris memang itu terjadi di banyak negara. Terjadi juga di dalam pelaksanaan pilkada. Maka tim khusus ini akan terus bekerja dengan leading sektor tim hukum, dan di situ nanti akan banyak hal mengejutkan yang nanti akan disampaikan di dalam proses-proses selanjutnya. Ya ini sekali lagi proses kami kan sedang mengawal, ini pemilu belum selesai. Nah sehingga upaya-upaya konsolidasi yang justru dilakukan ketika pemilu belum selesai, ini memperkuat kecurigaan bahwa ada persoalan terkait dengan pemilu itu. Kalau sudah aman-aman yakin dukungan rakyat seperti itu, ngapain harus dilakukan suatu langkah-langkah seperti itu. Maka ya kami fokus di situ, sikap politik terkait dengan posisi PD Perjuangan saat ini bersama P3 Perindo Hanura adalah mengawal seluruh proses demokrasi yang harus diselamatkan karena terjadi kecurangan masif, dan ini disuarakan oleh banyak pihak. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.